melaksanakan serah terima KRI Yutepa 522, kemudian peresmian KRI dan juga pengukuhan komandan KRI Teluk Yutepa 522 di Pondok Dayung ini. KRI Yutepa ini nantinya akan masuk di Kesatuan Komando Lintas Laut Militer, dan di mana KRI Yutepa ini dibangun di galangan radar utama di Lampung. Sehingga harapan kita dengan adanya penambahan KRI jenis angkut tank ini dapat mendukung tugas pokok TNI AL, khususnya dalam operasi gabungan, yaitu operasi amfibi maupun operasi pendaratan administrasi. Sehingga kapal ini bisa untuk mengangkut pasukan maupun bisa untuk mengangkut tank Leopard maupun tank amfibi.